selalu takut. Jadi pasti abis ini aku agak-agak takut gitu. Malam suka kepikiran, itu yang bikin jantungan sih. Tapi nonton film horor emang hobi nggak sih sebenarnya? Nonton film horor sebenarnya takut, tapi kita harus support, datang ke sini karena undangan, kita support film Indonesia, jadi aku harus datang dan filmnya benar-benar bagus. Pernah takut nggak sih kalau nonton film-film kayak? Iya selalu takut, jadi pasti abis ini aku agak-agak takut gitu, malam suka kepikiran, itu yang bikin jantungan sih. Tapi at least ya. Emang fobianya gitu lah dari dulu sih takut. Tapi kenapa kepengen nonton gitu? Bukan nonton, aku diundang dan aku harus support karena Mbak Nunu main di sini, jadi aku support banget. Aku datang karena aku pengen melihat film ini benar-benar sosok ketiga yang berbeda gitu loh. Jadi aku harus nonton. Tapi sama Celine pernah satu frame juga kan dulu? Sama Celine sinetron. Iya, pernah ya kan? Gimana lihat Celine yang kalau actingnya? Oh, Celine sih actingnya the best banget, keren banget, dan cakep banget di sini, mainnya bagus. Lecut pernah ditawarin nggak sih film-film horor gitu? Aku dulu pernah jadi main di Kuntilanak, jadi Kuntilanak zaman dulu banget, masih remaja. Tapi ya udah gitu, udah, jadi ya nggak berani lagi. Nggak berani lagi, kapok. Maksudnya malam-malam mulu, sayang. Iya, kenapa sih? Iya, agak takut gitu loh, takut aja gitu. Karena sebenarnya terlalu malam ya. Tapi ada percaya, ada keyakinan nggak sih kalau film-film horor gitu bisa ini? Aduh, nggak berani ngomong gitu. Ya, tergantung diri kita, percaya misi-misi, permisi, gitu-gitu. Jangan sembarangan, ya pasti lah harus. Aku juga pernah syuting bareng Susana, iya, gitu, iya. Almarhum. Jadi ya memang ada sebelum syuting ya pasti kita harus hati-hati segala macam itu harus diikuti. Berarti ini yang pertama kali nonton sosok tiga ini ya ketiga ya? Iya udah lama kan nonton. Oke. Okay.